Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini channelnya Bang Duki ya. Hari ini kita akan coba rilis burung kenari, indukan burung kenari. Nah, ini ada beberapa indukan burung kenari. Nanti kita akan rilis ke kandang apiari ya, kandang mini apiari yang sudah kita sediakan seperti apa perilisan indukan burung kenari ini. Ikutkan pantengin terus channelnya Bang Duki ya. Jangan bosan-bosan. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Semoga video ini bermanfaat ya, biar nantinya mini apiari yang dimiliki Bang Duki itu berkembang secara luas, berkembang indukan-indukannya itu berkembang biak. Ada beberapa indukan burung kenari dengan warna kuning ya, nah, warna gereja dan orange, nah, extra joss orange, ada beberapa lah. Mudah-mudahan sukses ya. Nah, ini kandang apiari yang kemarin sudah diperbaiki dan ditambah dengan beberapa tangkringan ya, beberapa tangkringan di dalamnya dan beberapa sarang. Ada beberapa tanaman yang mudah-mudahan bisa menunjukkan ya. Oke, baik, langsung saja kita akan coba tangkap indukan burung kenarinya dan kita akan lepaskan di kandang. Dengan warna extra joss campur orange. Nah, baik, kita langsung saja rilis ke kandangnya. Mudah-mudahan sukses. Nah, kita ke penangkapan yang selanjutnya ya. Nah, ini juga dengan warna kemarin lokal ya, karena posturnya juga kecil. Langsung aja kita lepaskan. Ini yang indukan yang kedua ya. Mudah-mudahan sukses. Bismillah. Itu ya.
lanjut. Oke, baik, kita lanjut untuk penangkapan yang selanjutnya ya. Nah, ini untuk jantan ya. Warnanya ini. Kita langsung rilis ya. Terakhir. Nah, ini semua udah di api hari ya, mudah-mudahan pada betah, pada produksi dan lancar semuanya, bisa beranak pinak kembali ya. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus di channelnya Bang Duki. Jangan di skip videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.